Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Telkomsel, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian udah kayak Ya'juj Ma'juj brother. Pokoknya nggak jelas banget anjing, ngeselin gitu men. Nah, tenang aja nih sahabat Telkomsel, karena sekarang IT Fiktif kembali update nih apa yang Telkomsel tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian kembali brutal men, ya tidak letoy lagi. Langsung aja nih bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat Telkomsel. Di bagian jaringan data men, kalian tekan lama. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, brother. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke, yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN, bisa kalian tekan. Dan yo, mantap banget, men. Jadi, APN Telkomsel tercepat dan paling stabil, brother, sudah berhasil di-update ya, tolong perhatikan. Untuk di bagian nama, silakan sesuaikan aja seperti ini, men. Telkomsel update, ya. Untuk di bagian nama, sesuaikan aja seperti itu. Oke, mantap banget. Bila mana sudah, kita next ya. Sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini lagi-lagi wajib samakan, brother, yaitu high card untuk di bagian APN-nya ya. Karena ini sudah mengalami pembaharuan sistem dan sudah lulus uji coba, teman-teman. Speed-nya luar biasa banget. Dan perlu kalian ingat ya, bahwa setiap kali APN tersebut diupdate, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah oleh IT Fiktif. Ada pula beberapa item yang nantinya akan diupdate. Sedangkan khusus di bagian kolom ini, teman-teman, tidak ada perubahan meskipun itu diupdate. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif brother. Paham ya? Oke, lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja. Di bagian port-nya kosongin, nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin. Silakan di bagian servernya isi seperti ini. Oke, sudah ya. 194.233.84.67 sahabat Telkomsel. Silakan wajib banget samakan apabila ingin jaringan kalian kembali brutal ya. Ini Mimin tenggorokannya sakit sebenarnya ya. Udah beberapa hari belakangan ini, teman-teman. Oke, sudah ya. Bila mana sudah kita next, sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya. Di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu http://2/2mms.singtel.com/210021/mms. Seperti ini ya, sahabat Telkomsel. Dan perlu kalian ketahui, teman-teman ya, tidak semua daerah waktunya sama ya ketika APN tersebut expired. Artinya, ada sebagian wilayah yang masih lancar gitu, ada pula sebagian wilayah yang udah mulai down. Artinya, udah kayak sempak gak dicuci selama puluhan tahun, men. Bayangin aja, busuk kan? Nah, kalau udah kerasa lemot, ya, langsung ganti aja gitu. Paham ya? Oke, lalu kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 159.223.119.36. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti itu, brother. Oke, sudah, mantap banget. Bila mana sudah kita next, sekarang kita bergeser ke bagian port. MMS-nya silakan isi 8080. Hanya terdapat 4 angka saja, brother, seperti itu. 8080. Oke.
Sudah ya, mantap banget. Bila mana sudah kita next, sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya. Di sini kalian biarkan aja, jangan sampai diobrak-abrik. Dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, jangan sampai dirubah. Khawatir gitu ya, takut datanya nggak muncul ataupun kembali lagi ke akun yang pertama. Intinya biarkan aja, men. Lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah papa tahu jawab seperti ini. Oke. Sedangkan untuk di bagian jenis APN-nya, di sini Mimi menggunakan 3 item brother. Default, ada MMS dan Shuffle. Dan bila mana tampilannya berbeda, seperti contoh ngetik ya, ngetik aja, bang ini gimana tampilannya beda gitu, punya aneh bang gitu kan. Apakah aneh harus nangis itu? Nggak usah. Karena kalian bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma, bukan tanda titik ya. Dan tanpa spasi men. Kayak gitu contohnya di layar ya. Dan kemudian untuk di bagian protokol APN-nya, kalian kunci di IPv4 seperti ini. Dan kemudian untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini, brother. Oke, langsung aja nih kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas. Lalu kemudian kita simpan, brother. Dan yo, mantap banget. Jadi APN Telkomsel tercepat dan paling stabil berhasil diupdate ya. Langsung aja nih kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Telkomsel tercepat dan paling stabil ini, brother. Oke, sahabat Telkomsel, wow, gila men. Bisa kalian saksikan sendiri ya, ini mantap banget. Aduh, ini downloadnya gila banget anjing ya. Bisa kalian saksikan sendiri teman-teman, padahal di tempat Mimin sangat-sangat pelosok ya, sangat-sangat jahanam banget. Sudah mendapatkan grafik sebagus ini, apalagi di TKP kalian, brother. Untuk di bagian downloadnya di sini bermain di angka 55,3 Mbps. Uploadnya di sini bermain di angka 19,9 Mbps. Dan kemudian disusul dengan pingnya di sini bermain di angka 19 ms, brother. Tunggu apa lagi? Silakan coba nih, apa yang dijamin jaringan kalian auto ketar-ketir, bos. Oke, mungkin hanya ini ya bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Selalu pantengin terus channel IT Fiktif. Semoga bermanfaat. Next video. Assalamualaikum.